Saya berani tanggung jawab. Saya beli semua mobil itu. Ya. Orang. Gimana? Dapat mobil pribadi. Saya di pom itu dikerjain sama orang. Tali gasnya dicopotin. Begitu saya pasang tali gas itu, jadi gas itu nggak bisa disetel lagi, nggak tahu apanya. Saya nggak bisa kuat, nggak kuat ngangkat lagi itunya. Yang penting bisa digas aja kata saya kan. Saya mau nyariin orang itu saya. Nah, saya tanggung jawab semuanya. Iya. Awalnya kamu sebelum gerbang terjadinya kecelakaan itu, kamu ada serempetan sama mobil nggak? Enggak. Iya. Nah, terus mendekat gerbang itu kecepatanmu berarti nggak bisa direm? Iya. Berarti kecepatan tinggi? Iya. Kira-kira nabrak kendaraan di depannya? Iya. Berarti remmu nggak bisa, nggak berfungsi ya? Ya berfungsi, tapi terempet mobil saya, Pak. Nyerempetnya di mana? Ya di tol itu tadi. Pas di gerbang tol? Ya gerbang tol, pas keluar tol saya habis makan, mau makan, kata dia, saya kan nggak bisa nolong jalan. Tapi yang punya warungnya itu nggak percaya, Pak. Terus? Nah, saya bawa orang, ngeyel orang itu, kabur dia kan. Terus? Nah, tali gasnya itu copotin sama dia. Tali gasmu? Iya. Kamu tahu yang nyopotin siapa? Tahu. Siapa? Itu nanti saya cariin, Pak. Terus? Satu tanggung jawab dia. Terus? Nah? Kamu laju tuh mobilnya? Iya, laju mobil. Kencang. Nah, mendekat ke Halim. Mendekat itu pincet. Mendekat ke kantor, ya. Serempet mobil kan, berhenti aku. Mobil apa yang kamu serempet? Mobil pribadi. Ya, jenisnya apa? Kamu tahu nggak? Tahu. Apa? Jenisnya yang serempet itu belainya, belah kiri. Iya, mobil apa? Ada nanti saya tahu. Nah, terus? Ini posisinya. Ya, terus? Mana ya? Setelah kamu serempet? Saya tabrak mobil itu. Oh, kamu tabrak? Iya. Berarti kamu tabrak? Saya jekel. Saya berani tanggung jawab gitu. Berarti kamu tabrak mobil itu? Tabrak itu. Saya berani tanggung jawab. Saya beli semua mobil itu. Dah. Ya. Dah kamu duduk aja. Hah? Duduk aja di situ. Tenang. Satu J. Selamat pagi. Kami informasikan tepatnya di Gerbang Halim Utama. Saat ini terjadi kecelakaan. Tadi ngelokelan, Pak. Iya. Jadi di pos buat transaksi. Sementara kami menunggu ambulan dari kami menuju ke TKP. Terima kasih.